kesimpulannya adalah bapak-bapak yang psikopat ini sama suara yang manggil Mbak Dian itu beda kasus. Nah, kalau suaranya yang manggil-manggil ini ternyata setelah diselidiki lagi, kenapa? Setelah itu ada ini kayak kejadian yang aneh gitu di SMPku. Nah, itu juga bertepatan sama yang itu loh, kayak hari arwah yang orang-orang Katolik apa itu namanya? Hari peringatan arwah sedunia tanggal 30 Halloween, 31 Oktober bukan sih? Sekitar itulah pokoknya. Halloween itu, ya itu hari arwah sedunia. Nah, itu tuh ada kayak kesurupan massal di SMP aku. Nah, ternyata itu tuh gara-gara ada anak-anak kelas 3 yang sok-sokan main jelangkung yang manggil itu. Nah, terus habis kesurupan massal sampai dipanggilin romo lah, inilah itulah. Jadi gara-gara ada sekelompok anak yang iseng kesurupan massal semua kelas, semua angkatan. Sebenarnya terpusatnya cuma di satu ruangan kan, kayak di kelas pojokan gitu. Kelas yang emang ngelakuin jelangkung gitu.